Halo, assalamualaikum semuanya. It's time for holiday. Yay! Perkenalkan, aku Ajeng and welcome to Holiday Channel. Channel yang akan selalu racunin kalian seputar wisata seru bersama keluarga. So, jangan lupa subscribe dan share ya. Terima kasih. Hai hai hai, apa kabar semuanya? Ketemu lagi sama aku Ajeng. Dan holiday kali ini aku mau ajak kalian keliling di PRJ Kemayoran 2024. Kita langsung aja ya guys, pintu masuk PRJ Kemayoran ini banyak. Dan kali ini aku masuk PRJ lewat pintu D Gambir J Expo persis belakang halte busway. Jadi kalau kalian naik busway langsung sampai depan pintu masuk, tinggal nyebrang aja. Nah, untuk tiket parkirnya bisa dilihat di layar, pembayarannya saat masuk menggunakan kartu elektronik. Jadi pastiin e-tol kalian sudah diisi ya guys. Nah, pas masuk ini aku langsung belok kiri dan alhamdulillah dapat parkir di depan loket D. Untuk antrian pembelian tiket di sini aku perhatiin nggak terlalu ramai kayak di loket-loket lain ya. Untuk harga tiket masuknya untuk Senin di Rp40.000, Selasa sampai Jumat Rp50.000 dan Sabtu Minggu Rp60.000. Aduh, naik ya guys untuk tahun ini tiket masuknya lumayan. Aku saranin juga kalian lebih baik beli tiket online aja biar nggak ngantri. Tinggal scan barcode aja ke petugasnya. Di sini setiap orang dapat kupon beraneka ragam pilihan, ada potongan diskon, free yogurt, kupon undian, dan lain-lain. Pas masuk ini kita ada di aneka jajanan Nusantara ya. Pas pulang aku coba makan di sini, terbilang mahal banget menurut aku range harganya. Sekitar 50 ribuan per porsinya, pakai koin pula nggak bisa refund kalau ada sisa. Jadi menurut aku agak ribet nih guys. Nah lanjut dari stand makanan tadi, aku belok kiri ya, bukan kanan. Langsung masuk area indoor yang berisi barang-barang kebutuhan rumah tangga. Ada boot dragon, terus boot stain cookware sebelah kirinya. Ada wind gas dan masih banyak lagi pilihan lainnya. Terus di bagian ini ada alat-alat olahraga kayak kursi pijit, ada banyak bonus-bonusnya sih guys menurut aku, tapi harganya masih sama. Lumayan mahal, cuma kalau di PRJ ini suka dapat free-nya banyak gitu. Dan jalan lagi masuk ke booth-nya elektronik. Di sini ada booth-nya Philips, ada booth-nya Bosch, terus ada Aerophone juga, ada iBox juga, dan masih banyak lagi pilihan lainnya. Ini maaf banget nih, harga-harganya sebenarnya tertera di sini cuma karena rame ya guys. Jadi nggak kelihatan tuh harganya berapa aja dan dapat diskonnya apa. Sorry banget ya. Nah, lanjut jalan lagi. Terus di sini ada pameran TV, alat-alat elektronik ya, ada Toshiba, LG, Aqua, banyak guys pilihannya. Promonya juga banyak banget. Lanjut nih, aku ke arah luar mumpung masih siang belum begitu rame karena ini aku datangnya pas banget hari weekend, Sabtu Minggu. Terus ini ada Sarden Maya, cuma menurut aku promonya kurang dar-der-der. Terus ada buat Didi untuk anak-anak ya, ada yang buy one get one gitu kalau nggak salah denger. Di Pekanraya Jakarta ini kebanyakan produk lokal guys, ada bakpia patok juga nih, nggak harus ke Jogja. Ada brand sepatu sandal Carville juga. Nah, ini aku mau nukerin voucher Rp10.000 dapat 4 peaches, 2 fruity, terus duanya lagi itu teh botol. Terus ini ada booth canceler, menarik nih kayaknya karena rame banget ya guys, antri banget nih. Ini Rp100.000 dapat 3 peaches pack nugget dan Rp30.000 dapat 5 sosis singles. Antrinya lumayan ya, butuh effort. Nah, ini booth yang viral di TikTok ya, permen fox. Kita masuk ya guys, kita cobain ambil permen seraup
cuma 5.000. Seru-seruan aja guys, daripada penasaran kan? Terus ini ada susu Indomilk 20.000, dapat 8 pcs, macam-macam gitu isinya. Dan lanjut jalan lagi ke area booth motor. Di sini ada boothnya dari Adira, ada dari Kawasaki, Benelli, ada Honda dan Yamaha dan masih banyak lagi. Nah pas di Yamaha ini aku emang gak niat beli motor ya guys, cuma ketemu sales yang menurut aku tuh baik banget, potongan DP-nya juga lumayan kata dia, bisa kongkalingkong gitu guys. Namanya Bapak Yudi, kalau kalian minat bisa cari Bapak Yudi ya kalau ke PRJ. Nomornya ada di layar ya guys. Soalnya aku pas ke booth Yamaha ini penasaran banget sama motor warna pink gemes ini. Terus ini ada boothnya Pop Ice, ala tropical gitu, gemes banget. Harganya 20.000-an nih per cupnya. Terus ada promo minyak Bimoli, setiap minimal pembelian berapa dapat free gitu guys. Nah ini kita mau makan dulu, cobain makan di boothnya Indofood. Banyak pilihan menunya udah di meja. Ini aku cobain baksonya, enak banget, seger. Cuma 15.000 udah dapat minum sirup dari fresh ini. Cuma ini nasi gorengnya sih yang aku sayangkan banget ya, nasinya keras banget, nggak kemakan. Nah ini ada booth saus Blibis, satu paket 50.000. Ini dapat 2 saus botol besar, 1 saus botol kecil, cuka dan sambal. Dapat 2 koin main capit juga nih guys. Lanjut ke boothnya Chimori, nukerin free yogurt yang ada di flyer tadi pas kita masuk, dan minimal pembelajaran 100.000, free gelas cup kayak gini. Nah, kalau ini antrian es krim Chimori 12 ribuan gitu, guys. Lanjut aku ke Kopi Gajah, ini 30.000 dapat 30 pcs kopi plus free botol minum. Kalau belanja dapat free lagi kopi dingin, kalau kalian gak belanja juga dapat free kopi hitam panas guys. Nukerin kupon aja yang ada di flyer. Lanjut makan Chokomori, ini 48.000-an gitu, kalau yang besarnya 98.000-an. Terus karena aku pecinta kecap, ini ada boothnya ABC, otomatis aku berhenti. Lumayan menurut aku promonya. Endingnya aku beli yang paket 40.000, dapat kecap yang besar sama jus 1 liter, lumayan kan? Terus kita juga dikasih gorengan bakwan sama tahu nih. Lanjut guys, jalan lagi kita ke area indoor sekalian ngadem. Ini aku masuk di hall A2. Ingat-ingat nih ya guys, untuk para pecinta otomotif. Di sini isinya pameran otomotif, mobil-mobil berbagai jenis merek ada. Dan buat kalian yang emang ke PRJ ini buat beli mobil dan dapat promo-promonya, bisa datang di PRJ di Hall A2. Ingat ya guys. Lanjut nyebrang kita masuk di anjungan DKI Hall C1. Isinya produk lokal Betawi punya. Terus ini ada ruangan lighting show-nya juga. Di hall ini juga ada live musik juga lah guys. Lanjut jalan lagi ke belakangnya, ini bagian para cewek-cewek nih. Ada kosmetik, skincare, pokoknya surganya para cewek.
Promonya juga menarik banget, kayak lipstick Baron Bliss ini 55 ribuan, lip tintnya 75 ribu, itu dapat 2. Ada Something, KL, YOU, Dear Me, Pink Flash, dan banyak lagi. Nah, ini promo dari Skin TV, ada promo bundling juga. Moisturizer tuh beli 2 peaches kemarin cuma 220 ribuan gitu, guys. Terus ini beli Scarlett Body Wash sama parfum masing-masing harganya 50 ribuan, dapat free ini. Dan ada produk salsa start dari 5 ribuan aja loh, guys. Di sebelah salsa ini ada topoki sama odeng, menurut aku enak. Suami sampai 3 kali nambah beli. Di area ini juga ada peralatan sekolah kayak dari Deli, Gramedia, dan banyak lagi. Terus ada Mister DIY juga, cuma nggak ada promo yang dar-der-dor. Terus ada koper-koper juga di sini, dan ada bootnya tas ekspor. Ini lucu-lucu banget sih, guys, tasnya. Kalau yang dikerubungin orang-orang ini itu diskonnya 50% gitu, guys. Nah, ini udah mulai sore makin rame dan penuh sesak. Sebelum pulang aku juga cobain rujak mangga ini biar segar. Per cupnya ini 35 ribuan gitu. Dan selama aku di PRJ kemarin berkali-kali aku beli mineral fit ini karena 10 ribu dapat 5 botol. And okay guys, holiday virtual ke PRJ-nya udah selesai. Semoga video aku ini bermanfaat. Assalamualaikum. Bye-bye.